Saat tengah menggali pasir, tiba-tiba Om Arif menemukan sesuatu. Wow, ternyata ada mobil polisi tergeletak di pinggir sungai ini. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channelnya si Ajafran. Hari ini kita bakal bermain bersama Om Arif. Oh iya, sebelum kita melanjutkan bermainnya, kakak ingetin jangan main di sungai sendirian ya, soalnya berbahaya. Cukup Om Arif aja nih yang main di sungai. Saat tengah mencari ikan, tiba-tiba Om Arif menemukan sesuatu teman-teman. Wow, ternyata ini adalah sekop untuk menggali pasir. Sepertinya Om Arif punya rencana sesuatu nih. Ayo kita ikutin. Wow, ternyata Om Arif hari ini bakal mencari harta karun di pinggir sungai ini teman-teman. Semoga saja hari ini Om Arif dapat banyak ya. Ayo semangat Om Arif gali pasirnya. Saat tengah menggali pasir, tiba-tiba Om Arif menemukan sesuatu. Wow, ternyata ada mobil polisi tergeletak di pinggir sungai ini. Sepertinya mobil-mobilan ini hanya terbawa arus. Wow, lihat teman-teman, ternyata mobil-mobilan ini lumayan berat juga ya. Jadi Om Arif terpaksa harus menariknya. Dan kebetulan juga di sini ada penariknya teman-teman. Ayo kita pasang terlebih dahulu. Saat tengah bermain bersama mobil polisi ini, tiba-tiba ada sesuatu yang mencurigakan di dalam pasir ini. Kira-kira apa ya? Tuh lihat teman-teman, Om Arif sampai kesusahan gitu nariknya. Ayo Om Arif, daripada susah narik, mendingan kita bongkar aja dulu. Wow, sepertinya ini adalah mobil truk oleng terkubur dalam pasir. Wih, keren sekali. Om Arif menemukan truk oleng yang sangat keren teman-teman. Kira-kira ini truk oleng apa ya? Kalian ada yang tahu ga? Ayo tulis di kolom komentar. Ayo Om Arif, kita gali terlebih dahulu nih truk olengnya. Ternyata menggali pakai tangan itu susah banget teman-teman. Jadi Om Arif memutuskan untuk menggalinya memakai skop yang tadi. Walah, kenapa gak dari awal ya menggalinya pakai skop teman-teman? Om Arif, ayo semangat Om Arif. Ternyata ini mobil truk kuning. Sampai-sampai dia terkubur di pasir. Sepertinya truk kuning ini sama teman-teman kayak mobil polisi. Dia terbawa arus saat banjir. Dan yang kedua, ini adalah mobil truk oleng si Ajafran. Waduh, kasihan sekali truk oleng si Ajafran sampai kotor gini teman-teman. Untung saja tadi Om Arif menemukan ketiga mobil-mobilan ini. Tapi truk olengnya sangat kotor sekali. Jadi Om Arif memutuskan untuk memandikan ketiga mobil-mobilan ini di pinggir sungai. Ayo gaskan Om. Iya teman-teman, kakak lupa nih belum ngingetin kalian untuk like, komen, dan juga subscribe channel si Ajafran supaya Om Arif semangat mainnya. Ayo kita lanjut memandikan ketiga mobil-mobilan ini. Mandikan sampai bersih Om Arif. Oh iya, truk oleng kesukaan kalian, ngomong-ngomong truk apa nih? Truk oleng si Ajafran, truk kuning, atau truk oleng Samayu Abadi? Tulis di kolom komentar di bawah ini ya.
Setelah selesai memandikan truk olengnya, Om Arif punya rencana untuk konvoy di pinggir sungai ini. Tapi susah teman-teman, soalnya banyak sekali bebatuan. Saat itu juga kebetulan ada Brai Ihsan yang tengah berjalan-jalan di pinggir sungai ini. Sepertinya Om Arif mau minta bantuan nih sama Brai Ihsan untuk kenekin saat konvoy. Tuh lihat teman-teman, mereka sangat kompak sekali ya. Waduh, sampai digendong tuh. Hati-hati Om Arif. Nah kan benar teman-teman, Om Arif ngajakin Brai Ihsan untuk membantu konvoy di pinggir sungai ini. Ayo, semangat Pak Sopir, jangan sampai truk olengnya terguling. Ternyata konvoy di pinggir sungai itu sangat susah sekali. Soalnya banyak banget bebatuan. Sepertinya kita bakal melanjutkan dengan oleng-oleng teman-teman. Oleng dulu slur. Jambu.